Halo, apa kabar Sobat Mojalan? Semoga selalu sehat dan bahagia dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi di Mojalan Channel dan masih di segmen cerita wilayah, di mana Mojalan akan menceritakan tentang sebuah kabupaten, sebuah kota media, ataupun sebuah kecamatan yang ada di wilayah Indonesia. Dan kali ini kita berada di Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Timur, dan ini ada di Kabupaten Nganjuk. Tadi sebelumnya teman-teman sudah lihat kita telah melewati Gapura Selamat Datang di Kota Nganjuk, Kota Adipura ya teman-teman ya. Dan ini tentunya kita sudah masuk ke area Kecamatan Nganjuk yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Nganjuk. Dan wilayah Kabupaten Nganjuk ini menjadi wilayah pertama yang mau jalan ceritakan di Pulau Jawa ya teman-teman ya. Karena sebelumnya mau jalan banyak cerita tentang wilayah yang ada di Sumatera. Oke, langsung saja teman-teman, seperti apa dan bagaimana Kabupaten Nganjuk yang ada di Jawa Timur? Yuk, langsung saja kita mulai. Oke teman-teman, Nganjuk sendiri adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang mana nama ibu kotanya sama dengan nama kabupatennya, yaitu Kecamatan Nganjuk. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro di utara, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Kediri di timur, Kabupaten Kediri dan juga Kabupaten Ponorogo di selatan, serta Kabupaten Madiun di barat. Dulunya Nganjuk itu dikenal dengan nama Anjuk Ladang yang artinya tanah kemenangan. Dan juga Nganjuk ini dikenal juga dengan julukan Kota Angin karena memang Nganjuk ini berada di sekelilingan pegunungan Wilis sehingga angin yang berhembus di kota ini cukup kencang teman-teman ya. Makanya dijuluki dengan julukan Kota Angin. Untuk Nganjuk sendiri memiliki 20 kecamatan dengan luas wilayah total sebesar 1.224 km persegi. Kalau kita bandingkan dengan luas DKI Jakarta, yaitu dua kali lipatnya DKI, karena DKI Jakarta sendiri memiliki luas 661,5 km persegi. Dan untuk jumlah penduduk dari Kabupaten Nganjuk tahun 2022 berkisar sebesar 1.117.033 jiwa, yang mana paling tinggi berada di Kecamatan Tanjung Anom sebesar 118.228 jiwa. Sehingga apabila kita bandingkan luas wilayah dan kepadatan atau jumlah penduduknya, maka kepadatan penduduknya itu berkisar 913 jiwa per kilometer persegi. Dan ini teman-teman, kita sedang melewati jalan Kediri Nganjuk ya, jalan Kediri Nganjuk. Dan di daerah ini disebut juga daerah pelosok, yang mana di daerah sini terdapat kantor dinas ya, ada kantor dinas pertanian, ada kantor dinas pertanahan, ada juga kantor Samsat ya sebelah kanan ya. Pokoknya di sini banyak area kantor yang ada di daerah pelosok. Dan di depan kita ya sebelah kiri teman-teman bisa lihat, ini adalah bangunan kebanggaan, salah satu bangunan kebanggaan masyarakat Nganjuk, yaitu Stadion Anjuk Ladang ya, Stadion Nganjuk yang menjadi markas dari klub sepak bola Persenga. Ya, bangunannya tidak semegah, tidak sebesar Stadion Brawijaya yang Kediri, yang ada di Kediri teman-teman ya. Ya, karena memang klub sepak bola Persenga Nganjuk pun tidak sebesar Persik Kediri yang sudah malang melintang di Liga 1 dan bahkan pernah menjadi juara ya teman-teman ya. Dan sebelah kanan ini ada SMA 2 Negeri Nganjuk ya. Dan sebentar lagi ini kita akan memasuki jalan utama dari Kecamatan Nganjuk. Ya, ini depan kita ini setelah lampu merah
merupakan Jalan Ahmad Yani ya teman-teman ya, jalan utama dari Kabupaten Nganjuk. Dan jalan ini sudah mulai ada perubahan ya, mulai dilakukan perubahan oleh Pemda setempat, di mana tahun 2022 jalan ini hanya searah teman-teman ya. Kalau dulu kan ada kanan ada kiri, sekarang diberlakukan searah dan muaranya atau ujung dari jalan ini menuju ke alun-alun Nganjuk ya. Dan kanan kirinya bisa teman-teman lihat cukup rapi ya. Bagi teman-teman yang sudah lama tidak ke Nganjuk pasti akan pangling dengan jalan ini ya. Jalan cukup rapi dan bersih ya teman-teman ya, bisa dilihat. Oke. Dan di depan kita ini nanti masih jauh. Karena tidak jauh dari sini ya teman-teman, sebelah kiri nanti ada namanya Taman Nyawiji ya. Taman baru yang ada di Kota Nganjuk yang menjadi tempat ikon atau tempat kongko-kongko bagi masyarakat Nganjuk ya. Gitu. Nah, sebelah kiri kita ini teman-teman sudah ada. Ini adalah Taman Nyawiji yang baru diresmikan tidak lama, mungkin awal tahun 2023 ini ya teman-teman ya. Dulunya taman ini adalah sebuah pasar ya, Pasar Wage. Nah, sekarang Pasar Wagenya sebagian dipindahkan ke arah baratnya. Nah, ini sebelah kiri kita juga masih merupakan Pasar Wage ya. Kalau tadi itu Taman Nyawiji salah satu bagiannya dan sudah dipindahkan. Gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya cerita wilayahnya ya. Kalau berbicara tentang sejarah Nganjuk itu tidak bisa terlepas dari yang namanya bangunan Candi Lor, karena dari sinilah cerita dulu tentang masyarakat Nganjuk Ladang ditulis. Dan di Candi Lor ini ditemukan prasasti yang bernama Prasasti Nganjuk Ladang. Nah, ini yang teman-teman, kebetulan kita lagi ngomongin Prasasti Nganjuk Ladang, dan di depan kita ini adalah Tugu Jaya Stamba atau Tugu Kemenangan ya, kalau dalam kita artikan dalam bahasa Indonesia. Itu merupakan nama lain dari Prasasti Nganjuk Ladang yang sedang kita ceritakan. Jadi Pemda Nganjuk untuk memperkenalkan atau memperingati prasasti kepada masyarakat Nganjuk, dibangunlah tugu yang ada di Simpang 4 yang ada di Jalan Ahmad Yani ini ya teman-teman. Oke lanjut, Prasasti Nganjuk Ladang ini menyebutkan bahwa dahulu Nganjuk bernama Nganjuk Ladang yang dalam bahasa Jawa kuno berarti tanah kemenangan. Dibangun pada tahun 859 Caka atau 937 Masehi, tepatnya pada tanggal 10 April 937 Masehi. Nah, ini teman-teman, kita sudah sampai di alun-alun Kota Nganjuk ya. Ini alun-alunnya sebelah kiri. Tadi kita bisa lihat tadi teman-teman ya, sudah sangat berubah ya, sudah sangat tertib sekarang. Tidak lagi berserakan para pedagang kaki lima. Tetap masih ada pedagang kaki lima, cuma diatur dengan baik. Dan sebelah kiri kita ini adalah pendopo dari Pemda Kabupaten ya. Ini kita tidak lewat depannya, tapi kita lewat sampingnya teman-teman ya. Oke lanjut tadi, sampai mana ya? Nah, berdasarkan Prasasti Nganjuk Ladang yang ada di Candi Lor tertanggal 10 April 937, maka tanggal itulah yang juga dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Nganjuk, 10 April ya. Makanya setiap tanggal 10 April masyarakat Nganjuk merayakan hari jadinya atau hari ulang tahunnya. Lanjut, pada tanggal 4 Juli 1830 semua Kabupaten Nganjuk itu tunduk di bawah kekuasaan dan pengawasan pemerintah Hindia Belanda. Jadi kalau kita alur sejarah Kabupaten Nganjuk ini, pertama berangkat dari keberadaan Kabupaten Brebek di bawah kepemimpinan Raden Tumenggung Sosrokusumo I atau yang dikenal dengan nama Kanjeng Jimat. Bagi orang Nganjuk pasti sudah tidak asing lagi dengan namanya Kanjeng Jimat ya, karena beliau adalah Bupati Nganjuk pertama. Dan lanjut, pada tahun 1880 tanggal 6 Juni berdasarkan SK pemerintah kolonial Belanda, terjadi perpindahan pusat kabupaten dari Brebek ke Kecamatan Nganjuk. Dan untuk memperingati perpindahan lokasi ini, maka setiap tahunnya diadakan acara pawai alegoris dan ritual prosesi boyongan pusaka dari Brebek ke Kota Nganjuk. Biasanya pawai ini dirayakan sekaligus pada saat momen hari jadi Kota Nganjuk ya. Biasanya itu dilakukan oleh para
petinggi di Kabupaten Nganjuk, dari bupati hingga ke ASN-ASN yang ada di Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya, sebelum tahun 1928, wilayah kabupaten ini masih bernama Berbek ya, Kabupaten Berbek. Namun pada tanggal 9 Agustus tahun 1928, bupati kala itu Bapak Sosro Hadikusumo mengeluarkan SK tentang pemberian otonomi kepada Kabupaten Nganjuk, yaitu mengganti nama Kabupaten Berbek menjadi Kabupaten Nganjuk dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1929. Oke teman-teman, kita sudah ini tadi belok kiri simpang 4 tadi di Jalan Panglima Sudirman, dan ini teman-teman sebelah kiri adalah stasiun Nganjuk ya. Bagi teman-teman yang suka naik kereta api, inilah sebelah kiri kita adalah stasiun Nganjuk ya. Ya. Oke lanjut, masih dalam sejarah Kabupaten Nganjuk. Tadi sudah saya sebutkan tentang Cadilor ya, itu sangat penting sekali keberadaannya untuk Kabupaten Nganjuk. Saya akan ceritakan lebih detail lagi tentang Cadilor ya. Nah, Cadilor sendiri merupakan bangunan candi yang terbuat dari batu bata merah yang diyakini sebagai monumen cikal bakal berdirinya Kabupaten Nganjuk, yang mana diperingati setiap tanggal 10 April. Di dalamnya terdapat prasasti Anjuk Ladang, dan dari prasasti inilah diketahui bahwa terdapat seorang raja bernama Mpu Sendok yang kala itu menjadi raja Mataram Hindu bergelar Sri Maharaja Sri Isyana Wikrama Dharma Tunggadewa, yang memerintahkan bawahannya untuk membangun sebuah bangunan suci bernama Sri Jaya Merta. Dan bangunan suci tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Candi Lor. Pemberian hadiah bangunan suci kepada penduduk desa Anjuk Ladang dari raja ini dikarenakan penduduk Anjuk Ladang telah berjasa membantu pasukan raja yang kala itu di bawah pimpinan Mpu Sendok untuk menghalau serangan tentara Melayu yang dari Sumatera ke Mataram kuno, yang kala itu telah menyerang Mataram kuno hingga telah mencapai daerah Anjuk Ladang. Atas jasanya yang besar pun menghalau tentara Melayu, maka Mpu Sendok kemudian diangkat menjadi seorang raja. Dan setelah menjadi seorang raja, Mpu Sendok menghadiahkan bangunan suci kepada masyarakat di wilayah Anjuk Ladang. Dan bukan saja bangunan yang diberikan, namun masyarakat Anjuk Ladang kala itu juga diberi hadiah, yaitu pembebasan dari kewajiban membayar pajak kepada raja. Wow, keren banget ini ya. Raja Mpu Sendok tidak lupa akan jasa dari rakyatnya, yaitu Anjuk Ladang, membantu beliau untuk mengusir musuh-musuhnya ya. Baik teman-temanku semuanya, itu tadi adalah sejarah singkat dari Kabupaten Nganjuk ya. Dan pasti teman-teman bertanya, kok sekarang namanya Nganjuk bukan Anjuk Ladang ya? Awalnya sih memang Anjuk Ladang, tapi kelamaan karena tutur kata dan penuturan dari masyarakat Nganjuk, dari Anjuk akhirnya berubah menjadi Nganjuk, dan saat ini resmi menjadi nama Kabupaten Nganjuk ya teman-teman. Sekarang kita beralih ke kondisi topografinya ya. Wilayah Kabupaten Nganjuk ini terletak di dataran rendah dan pegunungan, dan Kabupaten Nganjuk memiliki kondisi dan struktur tanah yang cukup produktif untuk berbagai jenis tanaman, baik tanaman pangan maupun tanaman perkebunan, sehingga sangat menunjang pertumbuhan ekonomi di bidang pertanian. Maka tidak heran mayoritas penduduk Kabupaten Nganjuk ini 80%-nya adalah sebagai petani. Ada yang petani padi, ada yang jagung, ada yang buah melon, dan yang paling besar itu adalah petani selain padi ya, yaitu petani bawang merah atau dalam bahasa setempat disebut berambang ya. Nah, untuk bawang merah sendiri, menurut Kementerian Pertanian atau Kementan, Kabupaten Nganjuk menjadi salah satu daerah fokus pemerintah untuk dijadikan sentra tanaman bawang merah di Jawa Timur. Dan Nganjuk ini menjadi sentra penghasil bawang merah terbesar di Provinsi Jawa Timur dan nomor 2 terbesar di Indonesia setelah Brebes ya. Dan maka tidak mengherankan dari Kecamatan Sukomoro ke arah barat meliputi Kecamatan Gondang, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Bagor, Kecamatan Wilangan, banyak kita jumpai masyarakat menanam, memanen, menjemur atau memperjualbelikan bawang merah. Dan apabila teman-teman ingin memborong bawang merah
Untuk oleh-oleh dari Nganjuk, teman-teman bisa mengunjungi Pasar Sukomoro, di mana Pasar Sukomoro ini mayoritas memang memperjualbelikan bawang merah. Pasar Sukomoro terletak di Jalan Surabaya Madiun ya, tepatnya di Kecamatan Sukomoro. Untuk mayoritas agama yang dipeluk oleh masyarakat Nganjuk tentunya adalah agama Islam, dan sisanya menganut agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya untuk etnis dan budaya ya, pastinya masyarakat Nganjuk ini umumnya adalah bersuku Jawa ya. Ada juga suku minoritas seperti suku Tionghoa dan juga Arab, namun tidak terlalu signifikan jumlahnya ya teman-teman ya. Dan teman-teman, kita sekarang sudah ada di Jalan Dr. Sutomo, dan sebelah kiri kita ini adalah RSUD Nganjuk ya, salah satu rumah sakit umum daerah di Nganjuk ya, rumah sakit utama. Dan sebelah RSUD Nganjuk itu terdapat Gedung Juang 45, yang mana Gedung Juang ini merupakan cagar budaya dan juga museum perjuangan masyarakat Nganjuk pada saat melawan penjajahan Belanda. Sebelah kiri kita ya teman-teman ya. Dan ini nanti saya akan ajak teman-teman melewati Pasar Wage ya, Pasar Wage baru ya. Jadi kita coba lewat. Namun teman-teman perlu ketahui, karena sekarang ini di Nganjuk jalanannya berlaku peraturan baru, sehingga banyak jalan yang searah. Makanya kadang kalau kita mau ke suatu tempat di Kabupaten Nganjuk ini perlu muter-muter dulu teman-teman ya. Tidak sembarangan kita lewat jalan karena banyak jalan yang searah gitu. Oke, tadi kita bahas masalah bahasa ya. Jadi ternyata bahasa Jawa yang digunakan oleh masyarakat di Nganjuk itu adalah bahasa Mataram dengan dialek Matraman ya teman-teman ya. Nah teman-teman perlu tahu nih, bahasa Jawa Matraman itu adalah dialek bahasa Jawa yang dituturkan di daerah Mataraman ya, meliputi bekas wilayah Karesidenan Madiun, Kediri, Bojonegoro di Jawa Timur. Istilah Mataraman ini merujuk pada suatu wilayah kebudayaan yang meliputi wilayah Jawa Timur bagian barat selatan, karena wilayah tersebut pernah dikuasai oleh Kesultanan Mataram. Jadi makanya wilayah Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur termasuk Nganjuk itu bahasanya mirip-mirip ya, berbeda dengan wilayah Jawa Timur seperti di Surabaya, Malang atau Pasuruan, Lumajang, itu dialeknya berbeda ya, karena memang dialek bahasa Jawa yang ada di wilayah seperti Surabaya, Malang, Pasuruan, Lumajang itu adalah dialek, namanya dialek Arekan ya. Dialek Arekan itu ya mirip-mirip, agak-agak keras dikit teman-teman, agak keras ya, bahasa Suroboyoan lah itu. Itu namanya dialek Arekan. Kalau yang Nganjuk, Madiun, Kediri itu bahasa Jawa dengan dialek Matraman. Oke teman-teman, kita melewati jalan kecil ya, bukan jalan utama, ini jalan kecil menuju ke Pasar Wage yang baru ya, setelah area atau lokasi lama dijadikan Tamannya Wiji ya. Ini nah, ini sebelah kanan kita, belok kanan adalah kawasan Pasar Wage yang baru ya. Teman-teman bisa lihat ini terdapat kios-kios baru ya, dan juga lahan parkirnya cukup luas nih teman-teman ya, tapi tidak terlalu ramai nampaknya nih. Apa mungkin karena ini siang hari ya, nggak tahu saya juga. Sebelah kiri, nah belok kiri ya, juga tidak terlalu ramai ya teman-teman ya. Kalau pasar lamanya, Pasar Wage lama sebelah, di sisi sebelah apa ya tadi, sebelah setelah Tamannya Wiji, atau sebelah kiri dari Pasar Wage yang baru ini. Oke teman-teman, di Nganjuk itu terdapat kereta api besar ya, ada stasiun kereta api di Kabupaten Nganjuk dan juga stasiun kereta api yang ada di Kertosono. Kedua stasiun tersebut merupakan stasiun besar yang ada di Kabupaten Nganjuk. Dan untuk transportasi bus terdapat terminal tipe A, yaitu terminal tipe A Nganjuk Ladang, yang berada sekitar, kalau dari alun-alun Nganjuk sekitar 1 km ya ke arah timur ya,
gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat depan kita ini adalah tamannya Wiji ya. Tamannya Wiji. Ya, ini kita bisa lihat. Cukup rapi dan tertata ya, teman-teman ya. Bagi teman-teman yang berkunjung ke Nganjuk, jangan lupa mampir ke sini ya. Ini cukup bagus kalau untuk jogging atau untuk kumpul-kumpul di sini ya. Oke, selanjutnya saya akan menceritakan tentang tempat wisata yang ada di Kabupaten Nganjuk ya. Ada Air Terjun Sedudo, Air Terjun Singokromo, ada juga Gua Margo Trisno, ada Air Merambat Roro Kuning, Candi Ngetos, Candi Lor, Taman Wisata Anjuk Ladang, Air Terjun Gedangan, Air Terjun Sumber Mani, Air Terjun Prings Jowo, Air Terjun Tirto Panji, dan Sendang Putri Wiris ya. Ada juga Air Terjun Selolater, ada juga The Legend Waterpark di Kertosono, dan juga ada Bukit Surga di Bareng daerah Sawahan. Nah, cukup banyak teman-teman wisata yang ada di Kabupaten Nganjuk, terutama wisata alamnya ya. Jadi teman-teman kalau ke Nganjuk jangan bingung ya, cari aja di Google, klik nama-nama tempat wisata yang teman-teman pengen kunjungi gitu, pastinya bagus-bagus ya. Oke, teman-teman, tadi kita dari simpang Tugu 4 Tugu Jaya Sembada Jaya Stamba, kita belok kanan teman-teman ya. Ini akan saya ajak teman-teman ke arah Kelurahan Urungoto, Kecamatan Nganjuk ya. Saya akan ajak ke sana, nanti kita akan finish di daerah situ ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita sampai ke sana, mungkin saya akan menjelaskan beberapa fakta tentang Kabupaten Nganjuk ya. Nah, di Kabupaten Nganjuk itu terdapat tol Ngawi Kertosono yang merupakan tol yang memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat khususnya di Kabupaten Nganjuk. Tol dengan panjang 87 km mendorong ekonomi kerakyatan dan pariwisata lokal serta memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berimbas pada terbukanya lapangan pekerjaan. Yang kedua, Nganjuk itu merupakan tempat kelahiran artis, pahlawan, dan tokoh terkenal seperti ada namanya Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio. Pelawak dan anggota partai ini merupakan publik yang lahir di Nganjuk. Ada juga mantan Menteri Penerangan yang paling terkenal saat itu bernama Harmoko, Pak Harmoko ya, yang juga lahir di Nganjuk. Beliau ini sangat terkenal dengan kata-kata menurut petunjuk Bapak gitu kan. Kalau generasi-generasi tua pasti kalau dengan Pak Harmoko pasti sangat hafal sekali karena saat itu beliau sering tampil di TV ya. Selanjutnya adalah Dr. Sutomo, pahlawan perintis kemerdekaan Indonesia ini merupakan pendiri Budi Utomo, yaitu organisasi modern pertama di Indonesia, merupakan putra dari Kabupaten Nganjuk ya. Dr. Sutomo, bukan Bung Tomo ya. Kalau Bung Tomo beda, Bung Tomo itu kelahiran Surabaya kalau nggak salah. Selanjutnya adalah Marsinah, seorang perempuan menjadi pahlawan buruh yang dimakamkan di Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro. Jadi biasanya kalau hari buruh itu para buruh melayat atau berkunjung nyekar lah ke makam almarhumah Ibu Marsinah ya, karena beliau dianggap sebagai pahlawan buruh. Untuk kisahnya lengkap seperti apa teman-teman bisa googling ya tentang kisah Marsinah. Lanjut untuk fakta ketiga, yaitu ada namanya nasi tumpang ya. Nasi yang menjadi salah satu kuliner khas Nganjuk. Nasi tumpang ini berupa nasi dengan sambal tumpang yang ditambah dengan daun kulup. Sambal tumpang merupakan sambal khas Nganjuk. Sambal ini terbuat dari tempe busuk dan tempe yang sudah difermentasi ya. Jadi sambal tumpang itu atau nasi tumpang ini biasanya dijual beriringan atau bersanding dengan nasi pecel ya. Kalau teman-teman pagi mencari sarapan itu pergi aja ke orang jual nasi pecel, pasti nanti juga akan jual nasi tumpang tuh gitu. Selain nasi tumpang ada juga nasi becek ya teman-teman ya. Nasi becek ini merupakan salah satu makanan khas Kabupaten Nganjuk yang mana bentuknya mirip dengan kari kambing. Namun isi dari nasi becek ini nyaris serupa dengan soto babat, tetapi daging yang digunakan adalah daging kambing ya. Dan ada juga nanti diberi irisan-irisan bawang merah atau bawang bombay yang menambah kelezatan. Jadi teman-teman kalau ke Nganjuk jangan lupa bisa mencicipi nasi
tumpang ataupun juga nasi becek ya, yang banyak pedagang di sana menjual makanan ini ya. Berikutnya fakta yang keempat, fakta terakhir, bahwa tahun 2022 Nganjuk memiliki bendungan terpanjang di ASEAN yang bernama Bendungan Semantok ya teman-teman. Bendungan Semantok ini berada di Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Dan bendungan ini baru diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2022 kemarin. Oke teman-teman, ini kita sudah di Jalan Mastrip ya teman-teman ya. Kalau kita lurus terus itu kita mau ke arah Jombang ya. Kalau kita ke kiri ini kita ke arah Warung Oto, dan kita bisa ke arah pintu tol Nganjuk ya teman-teman. Dengan kita sampai di sini, maka berakhir juga cerita wilayah Kabupaten Nganjuk yang ada di Provinsi Jawa Timur. Sebenarnya masih banyak yang bisa diceritakan, tapi kalau semua kita ceritakan bisa berjam-jam kita teman-teman di sini ya. Akhir kata, Mojalan mohon maaf apabila ada kekurangan atau penyampaian yang salah atau misinformasi dari konten ini. Bagi teman-teman ingin menambahkan atau mengkoreksi, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.